Ini suara Bung Wira dan di depan saya ini adalah Bung Rido. Bung Rido, nah dia itu punya sleeping bag andalan. Merknya apa itu, Bro? Makalu. Makalu Upstream ya. Upstream 700 dan ini beratnya itu 500 gram. Tapi kalau ditimbang itu 400-an malah. 400 gram. Berarti ini hoax ya 500 gram itu. Enggak tahu kalau ini. Nah, kemudian ini untuk kenyamanannya dia ada di suhu minimal 5 derajat Celcius. Tapi saya enggak percaya karena saya punya semacam ini itu di suhu 15 derajat itu sudah dingin. Iya. Iya kan? Nah, oleh sebab itu biasanya ditandem dengan thermal baby. Outdoor thermal baby. Nah, terus duka sukamu selama menggunakan itu apa, Bro? Suka dukanya kebetulan kalau dukanya belum ada. Dukanya belum ada. Sukanya? Sukanya packing ringan. Dan kebetulan ini berbahan dacron. Bahannya dacron ya. Tapi kalau untuk yang di Semeru ini saya pakai menggunakan jaket yang bulu angsa. Bisa dilihat di bisa di ini enggak, Bro? Ini Bro. Bisa diudari enggak, Bro? Bisa dibongkar enggak? Nah. Oh iya, bahannya itu tipis sekali. Bahannya tipis. Dan ini dalamnya ada dacron. Dacron itu semacam kayak isi bantal semacam itu. Dan berbentuk mumi. Dan bentuknya itu mumi. Nah, terus untuk harganya berapa, Bro? Harganya sekitar 150. 150 ribu. Woi. Ini murah ya, 150 ribu. Dan yang menjadikan kita teman-teman itu di Independent Hater tuh banyak yang pakai ini seperti Bro Gunawan. Mana, Bro? Wah, dia juga pakai sama itu Makalu juga. Saya juga punya. Jadi hampir semuanya pakai. Pertama karena memang harganya murah, terus packingannya juga ringkas ya. Ringkas. Dibandingkan dengan sleeping bag yang lain. Tapi kalau di Semeru ini jangan coba-coba pakai ini saja. Mah bahaya. Iya. Nanti bisa jadi es ya. Harus ditandem dengan Great Outdoor Thermal Baby. Alternatif untuk sleeping bag murah. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Ya. Nah, packingnya itu cuma segitu. Ini enggak rapi-rapi kayak ini. Nah, itu bisa lebih kecil lagi kan kalau rapi. Jadi memang benar-benar ringkas Makalu. Nah, Upstream 700. Jadi ini adalah sleeping bag yang Independent Hackers rekomendasikan kalau danamu terbatas. Ya, Makalu Upstream. Ini bukan endorse, tapi karena memang kita puas menggunakan produk ini. Tapi kalau ke Semeru, jangan coba-coba pakai ini aja. Kecuali kamu memang berniat untuk hipotermia. Jadi silahkan ditandem dengan thermal baby. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal keawetan, ini sudah berapa lama kamu gunakan? Keawetan sendiri, saya kebetulan baru memakai bulan Februari kemarin. Bulan Februari kemarin? Hampir setengah tahun. Hampir setengah ya. Tahun. Kalau ini, Bung Gunawan sudah berapa lama? Sudah ganti. Aku kemarin sudah pakai. Sudah pakai. Sudah 3 tahun, terus performanya turun, terus ganti ini. Jadi 150 ribu itu untuk 3 tahun. Artinya setahun itu cuma 50 ribu. Murah sekali. Kalau mau berinvestasi ke sleeping bag yang bulu angsa tapi budget belum terbatas, mungkin alternatifnya bisa menggunakan ini. Iya, karena saya sendiri juga pakai ini. Meskipun saat ini jarang saya pakai karena saya sedang tes gear-gear yang lain semacam itu. Jadi seperti itu. Kesimpulannya apa, Bro Rido? Cintai produk lokal untuk memperkuat rupiah. Rupiah. Cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih. Salam Independent Hikers. Oke.